Selamat malam teman-teman. Selamat sore ya waktu, selamat malam juga waktu Indonesia. Saya pulang dari pasar teman-teman. Biasa beli sembako itu mau itu ya Watani katanya. Diskon cepat mungkin karena gajian di belum gajian ya seperti biasa saya sebelum gajian. Karena kalau itu tuh penuh ya orang-orang itu kalau gajian di sini itu orang seperti kayak orang Indonesia ya. Kalau gajian tuh penuh di toko-toko tuh. Ih, kasihan orang Saudi itu sekarang mah teman-teman karena pajak ya. Ih, kasihan. Pajak itu kita 1000 itu ditaruh 150 real ya. Kita 15.000 gitu ya. 500.000 gitu. Kalau yang 2000 tuh bisa 1 juta ya. Lumayan kan 1 juta kasihin pemerintah buat apaan? Dasar. Saya juga nih gerutu-gerutu uang belanja itu saya juga kan 5.000 ya, tambahin 500 kata saya gantiin pajaknya. Sama aja 5.000 kan saya harus bayar berapa? 150 aja dikali 5 berapa ya? 450 real, 500.000. Makanya suami saya tambahin 500 buat pajak katanya. Aduh, ini mah parah. Itu gaji yang 1.000 diambil teman-teman. Yang 500 saya karena saya pensiun ya. Kalau yang dinas mah 1.000 ya. Begitulah, kasihan ih. Penuh itu orang belanja katanya. Sekarang kalau saya belum gajian ya. Sebelum gajian nih, saya tahu nanti gajian mah full. Pino. Saya mau lihat hasil ini teman-teman. Hasil pengiriman uang ya, pengiriman uang barusan. Ini barusan teman-teman saya kirim. Lagi real lagi bagus ya. 38. Berapa sih? Selalu saya itu buram lah, kelihatan enggak? Kita matiin dulu itu tuh. Apa sih? Ini teman-teman melihat hasil pengiriman teman-teman hasil kembali uang YouTube ketawain saya lagi viral teman-teman viral seribu nggak ada dolarnya cuma jam tayang saya naik ya saya itu dulu dari 450 gitu jam tayang kasihan oh ini 7.000 ya 7.900 real ya ini oh ini enggak berapa ya ini enggak kelihatan mana yang 7.000 katanya 7.001 5.001 karena ini pakai uang oh ini 25 real teman-teman ini 25 real ini ya Allah ini uangnya mungkin ya ini 25 real juga pajak pajak teman-teman ini pajak juga bayar juga ya Allah teman-teman kita dipajak juga ini 15 kita tuh 7.000 ya dipajak dapat berapa dipajak nggak tahu nih paling bawah nih penyelenggaraan aduh ini pajak juga teman-teman bayar juga pajak juga teman-teman ini 25 real yang ini berapa ya tadi 375 walah teman-teman pajak 375 bulan syaitan rejim iya teman-teman 375 ini pajak berarti 7.000 iya teman-teman 7.000 kan 1.000-nya sama juga bohong real naik ya ya Allah ya Rabbi teman-teman 375 sama ini 25 jadi 400 pajak ih saya lupa teman-teman bener ya dipotong dikirain teh nggak di itu dipajak juga teman-teman astagfirullahaladzim walah ini 7.000 saya pajaknya berapa teman-teman karena 1.000 itu 150 real ya Allah teman-teman 3.750 ini pajak ini 250 25 real ituan kirim uangnya bayarnya ini kirimnya 7.000 saya nggak kelihatan ya teman-teman jadi pokoknya jadi 26 juta ya ini di atas tuh uangnya 7.000
138 di atas tuh real, di atas uang itu ya. Uangnya di mana ya uangnya? Di atas gitu uangnya ya. Iya pokoknya ya Allah ya Robi teman-teman, saya tuh lupa bener pajaknya 375 sampai 400 real teman-teman pajak. Eh gila, 400 real teman-teman, belum ini juga dipajak ini. Ini saya juga 5.000 dipajak, ya Allah ya Allah ya Allah ya Robi. Ini masa sih? Ini 5.000 teman-teman. Ini 5.000, ini 20. Ini 25 real ya. Bisa itu nggak jelas ya teman-teman, mata itu udah buram, apalagi maghrib itu udah deh. Nah, nanti mau ke rumah sakit teh, udah itu tuh saya teh udah dikasih dari dokter teh ini gitu, tinggal kacamata, tapi saya malas. Ini 25 real pembayaran. Betul udah jelas nggak? Pokoknya uangnya jadi 19 juta ya, 19 juta 100, 19 juta 100 berapa sih dari ini? Kelihatan nggak teman-teman? Saya itu nggak kelihatan dah, 19 juta, 19 juta 100, 11.200 mungkin iya. Ya Allah, saya lupa akan pajak ya teh. Ya Allah ya Robi, enggak mungkin ya, pajaknya ya Allah ya Robi, ini saya juga kaget nih. Oh, iya kan ya dipajak ya, saya juga lupa kan 1.000 itu 150 real. Jadi saya itu 7.000 berapa pajak, 12.000 teman-teman pajaknya, sama juga bohong. Aduh saya parah ini mah ya. Aduh saya teh lupa daripada begini ini kasihan. Itu saya enggak ada yang umrohan sih jadinya. Kemarin saya kirim berapa, saya juga kemarin tuh lupa ya, 12.000 juga sama. Dapat 40 enggak berapa ya kemarin tuh 11 apa 30, dapat 36 juta kalau enggak salah. Ini mah enggak 46 juta teman-teman, sekarang 2.000 ya. Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, ini pajaknya teman-teman. Nih. 375 pajak, waduh, resit masa sih enggak tahu deh. Pokoknya saya dapat 46 juta teman-teman ya, karena saya mau kirim banyak ya. Ini sisanya teman-teman, panjangan deh matanya, udah ngeburem jadinya. Satu teman-teman, satu, dua, tiga, empat, 5, 6, seperti biasa tuh 7, mau 7.200 cuma nggak ada uang ya, soalnya uang belanja saya taruh di itu ya, di ATM. Suami saya itu pinter, sekarang tuh saya itu nggak bisa apa-apa ya. Uang belanja di ATM kalau belanja itu, tapi kalau belanja baju bisa. Saya itu udah belanja 2.000 aja di dapur ya udah ya. Jadi kan satu minggu saya harus nyiapin uang sayur ya, sayur gitu sama apa, sama uang sayur sama itu teman-teman, sama roti gitu. Malam itu kan biasa kalau 2 hari itu kita nggak masak ya, asak sama makan gitu, harus nyiapin 300, kadang-kadang 300, kadang-kadang 200 gitu. Jadi seminggu itu saya harus nyiapin uang sekitar 500 atau 600 real ya. Kali sebulan berarti itu kalau belum ada, kalau nggak ada tamu, kalau nggak ada tamu jebol ya kita 500 mah. Karena apa? Karena harus beli patai lah, inilah, asa lah gitu. Itu kalau asa minimal, asa murah ya 500 itu seperti bros gitu. Saya senang bros ya, sama bros sama harus dijudge. Kalau mandi mah aduh, masih lihat mah harus di atas 500 ya teman-teman, sekitar 700-an orang sini mah. Kambing juga sama teman-teman, harus sekitar 2.000 ya, 1.500 paling murah lah gitu, mandi itu satu kalau banyak mah. Wah di sini mah uangnya lumayan teman-teman, lumayan. Kalau saya 5.000 tuh paling belanja itu teman-teman 4.000 ya resiko itu. Tapi kambing dia yang beli ya, bukan saya, alhamdulillah itu kambing tuh dia sendiri yang beli. Saya itu cuma belanja dapur aja, kita belanja resiko dapur itu 2.000 gitu. Terus setiap bulan, setiap minggu kita nyiapin minimal 500 ya udah disiapin 2.000 gitu. Kadang-kadang saya itu, kadang-kadang tuh
cuma 300 gitu ya. Tapi kan kita kan makan siang ya. Makan siang itu kan ayam ayam itu dua ya, kita satu nggak cukup ya. Satu dua kalau bros kita ambil empat ya, empat bros gitu. Atau empat lah, minimal empat gitu. Cuma 60 real ya sama Pepsi gitu. Kalau itu juga sandwich, anak-anak tuh senang ala Thomas Wiat ya. Kalau Mas Wiat kita jebol ya, sekitar 300-an lah. Kalau Mas Wiat 250 gitu. Sekali-kali tapi enggak tiap minggu. Mas Wiat kalau Mas Wiat lumayan lah. Nah, teman-teman. Daripada nggak ada video, seperti biasa, daripada nggak ada video, saya videoin ini aja. Saya videoin kirim uang ya, kirim yang YouTube, bukan kirim YouTube lah, YouTube. YouTube lagi. Ini nih. Mungkin mumpung lagi real naik ya, real naik nih, karena real naik makanya saya kirim uang itu. Berapa tadi itu 12.000 ya, 12.000 ditambah ini 7, 19.000 ya, 19.200 tadinya, nggak ada uang receh. Kepengen berapa ya, kepengen kita 46 juta itu ditambah 20 juta jadi 66 juta ya. 66 juta ya, 12.000 17.000 itu lumayan, lagi naik realnya. Nggak tahu saya juga nih, bener nggak tahu sih pajak, tapi kan kalau belanja pajak ya. Saya juga tuh tadi belanja itu hampir 2.000 lah, 1.700 ya pajaknya itu. 1.000 itu kan 150 real ya, kalau 2.000 tah 300 real ya. Iya teman-teman, 300 real itu kan lumayan, 1.200 kurang ya. Walah lumayan, ini kasihin saudara kita ya 1.200.000. Tapi alhamdulillah saya juga ngasih teman-teman buat saudara. Makasih teman-teman sudah nonton video sampai habis. Semoga kalian disukseskan, dikasih rezeki halal barokah, amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.